Baik-baik aja teman-teman ya. Oke, sebelum kalian nonton video teman-teman, jangan lupa di like dulu video ini teman-teman. Tembusin 100 like dan jangan lupa di subscribe juga, karena subscribe dan like itu gratis. Semoga buat kalian udah like dan subscribe, kalian semua dapat HP baru dan masuk surga teman-teman ya. Amin. Good job. Yeay, oke teman-teman semuanya. Kiko di sini balik lagi main Garry's Mod teman-teman ya. Di sini Kiko mau mereview, ini adalah boneka Nightmare Catnap dari kartun Poppy Playtime teman-teman ya. Dan di sebelah kanan ada Monster Smile Card dari binatang Zoonomaly. Manakah mereka yang terkuat teman-teman? Kalian lebih pilih mana teman-teman? Catnap Nightmare dari Poppy Playtime atau Zoonomaly si Smile Cat ini teman-teman? Karena ada yang komen kemarin teman-teman, coba mereka diduelin Bang Kiko. Oke, Kiko duelin di sini teman-teman ya. Oke, kayaknya ini si Smile Cat kurang gede teman-teman. Kiko gedein dulu kali teman-teman ya. Ayo kita gedein dia dulu teman-teman ya. Oke, change scale. Kita gedein dia dulu. Nah, ini juga digedein sedikit. Sedikit lagi. Nice. Lagi, lagi. Nah. Oke teman-teman, kita jauhin dulu. Nah, siapakah yang akan menang teman-teman? Wah, mereka udah siap bertarung ini ya. Lalu, tapi sebelum bertarung, Kiko mau nge-review mereka dulu teman-teman. Kalau ini si Smile Cat, kita coba pukul. Oh, kalau dia keluar darah teman-teman ya. Dan ini dia seperti kucing yang belum makan teman-teman. Kayaknya nggak dikasih makan sama majikannya teman-teman. Oke, kalau si Smile Cat, dia bentukannya besi teman-teman. Kalau dari besi dan darah, kayaknya sih menang sih dari Zoonomaly si Smile Cat ini teman-teman. Tapi kan nggak ada yang tahu teman-teman ya. Jadi kalian pilih yang mana? Coba tulis di kolom komen bawah ya teman-teman. Yay! Iya. Oke, sebelum ke pertempuran ya teman-teman, Kiko mau coba naikin dia dulu teman-teman. Oke, santuy. Mister Cempreng santuy. Oh, bisa naikin teman-teman. Sabar. Oh, ini dia baru bisa teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Kita menjadi dia dulu teman-teman. Nice. Jalannya kalau Mister Smile kan kayak gini teman-teman ya. Oke, dia bisa lari ya. Dia bisa lari teman-teman ya. Oke, untuk nyerangnya gimana nih teman-teman? Nyerangnya kita serang dulu coba Smile Cat. Dia gak bisa nyerang teman-teman. Dia gak bisa nyerang teman-teman. Kenapa dia tidak bisa nyerang? Kiko gak tau ini ya. Oke, untuk jalannya dia kayak gini. Dan Catnap Nightmare ini juga tidak bisa lompat teman-teman. Jadi cuma jalan doang. Oke, lalu mungkin Kiko mau coba jumpscare-nya kali teman-teman. Apakah dia bisa jumpscare teman-teman? Kita akan coba satu-satu dulu teman-teman. Mana tadi? Catnap Nightmare ini ya teman-teman. Kita coba jumpscare-nya dia dulu kali ya teman-teman. Apakah dia bisa jumpscare lagi? 3, 2, 1, let's go teman-teman. Apakah dia bisa jump scare? Salah. Nah, dia jump scare. Untuk jump scare-nya seperti itu teman-teman ya. Oke. Serem juga teman-teman ya. Si Catnap Nightmare ini teman-teman. Dia mau kemana teman-teman? Apakah dia akan jatuh teman-teman? Ya, dia gak jatuh teman-teman. Yaudah Kiko jatuhin ya. Dia bentukannya seperti kadal gitu teman-teman. Kalian lihat, kalau dari bawah gitu dia bentukannya seperti kadal seperti itu teman-teman ya. Oke, let's go. Kita summon dia berhentiin dulu. Nah, sekarang kita coba sih dari karakter Zoonomaly. Siapa namanya tadi? Si mana ya? Monster Smile Card. Nah, ini dia teman-teman. Ini raja terakhir di Zoonomaly teman-teman ya. Oke, waktunya kita gedein dia dulu teman-teman. Sabar. Kita gedein dia dulu biar lebih gede. Nah, bukannya serem banget kan teman-teman mukanya. Oke, kita coba masuk ke dia dulu kali teman-teman. Oke, gimana sih masuknya? Oke, ini dia. Oke, nice. Kiko di sini udah jadi Monster Smile Card teman-teman. Kalau dia lari lucu gitu teman-teman. Kalau lari, oke. Kalau ini bisa mukul teman-teman. Oke, dia bisa mukul. Klik kanannya. Oh, klik kanan nggak bisa teman-teman. Oke, lompat. Kalau dia bisa lompat ya teman-teman. Lompatnya tinggi banget teman-teman. Oke, untuk lari begitu teman-teman. Lari pantatnya lucu banget, pantatnya ke atas teman-teman. Lompat aduh. Oke, sekarang waktunya kita coba jump scare-nya dia kali teman-teman. Oke, kita lompat lagi ke atas teman-teman. 3, 2, 1, lompat. Let's go. Iya, kelebihan guys.
Oke, hap. Nah, kita di atas aja, teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita coba jump scare-nya dari smile card ini kali, teman-teman. Let's go. Oke, kita spawn lagi smile card-nya. Mana smile card-nya, teman-teman? Oke, kita spawn lagi. Kita gedein dulu dia, teman-teman. Oke, kita gedein. 3, 2, 1. Nice. Oke, kita coba sekarang, teman-teman. Oke, let's go. Apakah dia akan menyerang kita? Oke, ini jump scare-nya, teman-teman. Jump scare-nya kayak gitu doang, teman-teman. Kayak kok dibikin meninggoy sama dia. Oh, tapi dia di sini bisa mukul, teman-teman. Ya. Oke, kita dipukul-pukulnya, kita pukul balik ya, teman-teman. Oke lah. Oke, udah cukup aja, teman-teman. Udah jump scare lagi, guys. Oke. Udah cukup sih, teman-teman, ya. Oke, sekarang waktunya kali, teman-teman. Kita akan melaksanakan pertempuran antara monster Smile Card dari pasukan Zunomali. Jadi jump scare, teman-teman. Ternyata itu jump scare, teman-teman. Oke, ulang. Kiko lupa matiin ini, teman-teman. Kiko lupa matiin ini. Ignore player. Nah, oke. Okay. Oke, kita ulang, teman-teman. Berarti kita nge-spawn si dari Poppy Playtime dulu, teman-teman. Kita coba spawn mana? Catnap Nightmare. Oke. Okay. Woi, berhenti loh. Berhenti kamu. Nah, kamu harus berhenti ya. Dia udah gak sabar aja buat perang, teman-teman. Oke, kamu di sini. Oke. Kita sekarang munculin Zunomali Monster Smile Card, teman-teman. Oke, biar gede ya sama, Kiko mau gedein dia dulu, teman-teman ya. Kita gedein dia dulu, teman-teman. 1, 2, 3. Ini udah cukup gede kah? Sekali lagi, oke. Oke, ini sekali lagi, teman-teman. Oke, cukup aja, teman-teman ya. Sekali lagi. Oke, nice. Oke, kita jauhin dulu, teman-teman. Dia di sini. Nice, hop. Oke, Monster Smile Card di sini. Oke, let's go. Oke, ini waktunya, teman-teman. Kalian dukung siapa, teman-teman ya? Coba tulis di kolom komen bawah. Dan jangan lupa di like dulu video ini, teman-teman. Tembusin 100 like. Makasih buat kalian semua udah yang like. Oke, mari kita hitung mundur, teman-teman. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, teman-teman. Kita coba. Oke, siapa menang? Siapa menang, teman-teman? Ternyata Catnap Nightmare dari boneka Poppy Playtime pemenangnya, teman-teman. Kiko malah jatuh, teman-teman. Oke, bentar-bentar Kiko ke atas dulu ya. Oke, ternyata skornya 1-0, teman-teman. Kita coba lagi, teman-teman. Kita coba lagi. Oke, Monster Smile Card sama tadi Monster Catnap Nightmare. Oke, teman-teman. Oke, let's go. Kita coba lagi kali ya. Skornya di sini masih 1-0, teman-teman. Kita coba lagi. Oke, let's go. Siapakah yang akan menang? Oke, apakah? Kalau sekarang seri, teman-teman. Mereka berdua meninggal, teman-teman. Oke, tapi skornya masih 1-0, teman-teman. Gimana ini, teman-teman? Apakah mereka beneran seri? Ataukah mereka ada yang lebih kuat, teman-teman? Coba kalian tulis di kolom komen bawah ya, teman-teman. Mana yang lebih kuat, teman-teman? Coba kalian tulis di kolom komen bawah, teman-teman. Mana yang lebih kuat? Oke, kayak mungkin ini di last game kali, teman-teman. Last match, teman-teman. Kita coba last match, teman-teman. Oke. Apakah mereka seri atau ada yang lebih kuat di salah satu, teman-teman? Oke. Oke, kita sekarang lebih jauh, teman-teman, kali ya. Kita coba lebih jauh dari yang tadi, teman-teman. Biar mereka berlari lebih kayak tawuran gitu, teman-teman. Oke, kita coba. Oke, kita munculin Monster Smile Card. Oke, mereka berdua sudah lebih jauh, teman-teman. Oke, kita coba. Let's go. 3, 2, 1. Siapa yang akan menang? Kok belum? Oke. Siapa yang akan menang, teman-teman? Oke. Oke. Oke, let's go. Catnap yang menang, teman-teman. Jadi 2-0 di sini, teman-teman. Oke, sekali lagi kayaknya. Tadi kejauhan, ya. Tadi kejauhan, oke. Oke, kita keluarin dulu Catnap. Oke, sama Monster Smile Card tadi, teman-teman. Oke, di sini posisinya 2-0, teman-teman. Tapi tadi ada yang seri, loh. Oke, kita coba aja. Ini kayaknya di pertandingan terakhir, teman-teman. Mana yang akan menang? 3, 2, 1, let's go. Oke. Seri lagi, teman-teman. Kayaknya ini tidak bisa ditentukan, teman-teman. Jadi,
kalian aja yang menentukan teman-teman ya, mana yang lebih kuat antara monster Zunomali dan Poppy Playtime teman-teman. Jadi kalian coba tulis komen bawah teman-teman ya. Oke, mungkin video cukup sampai di sini aja teman-teman. Makasih buat kalian semua yang nonton dan jangan lupa di like video ini dan sampai jumpa di next video semuanya. Bye bye. Kita lempar mobil teman-teman. Yeay.